Berikut adalah draw perempat final Odisha Master 2023. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Odisha Master akan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk live streaming, bisa cek channel YouTube Badminton S. Di perempat final Tunggal Putra, Alwi Farhan akan melawan sesama wakil Indonesia, Alfi Wijaya Hairullah. Pertandingan dua wakil Indonesia ini merupakan match keempat di court 2 dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Alfi Wijaya Hairullah. Sementara itu, Ayush Sethi akan melawan sesama pemain India, Subhana Kardei. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Satish Kumar Karunakaran akan melawan sesama pemain India, Chirag Sen. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Satish Kumar Karunakaran. Dan Meiraba Luang Maisnam akan melawan sesama pemain India, Kirain George. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Meiraba Luang Maisnam. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Loh Sin Yan Happy dari Hong Kong akan melawan pemain Denmark, Julie Dawol Jacobsen. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Lain Christopher Sen akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Qingping. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Ruzana akan melawan pemain Jepang, Nozomi Okuhara. Pertandingan Ruzana merupakan match keempat di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Unati Hoda akan melawan sesama pemain India, Anupama Upadhyaya. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Anupama Upadhyaya. Ganda Putra. Di perempat final Ganda Putra, Daniel Lutgat, Mats Vestergaard akan melawan wakil India, Krishna Prasad Garaga, Sai Pratika. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Sementara itu, Suraj Goala, Prutvi Krishnamurti Roy dari India, akan melawan wakil Indonesia, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya. Pertandingan Teges Christopher merupakan match kelima di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Lin Bingwei, Su Ching Heng, akan melawan William Kriegerbu, Christian Faust Kejair. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Hariharan Amsakarunan, Ruben Kumar Retina Sabapati, akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan putra-patra merupakan match ke-7, dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Sophie Almusyira Asharunisa, Siti Sarah Azahra, akan melawan sesama wakil Indonesia, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ros. Pertandingan dua wakil Indonesia ini merupakan match ketiga di court 3 dan dimulai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Melisa Rahel. Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil India, Rutaparna Panda, Swetaparna Panda. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ketiga di court 2 dan dimulai sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Sung Suo Yun, Yu Chien Hui, akan melawan Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Dan Louis Loklok, Eng Wing Yung, akan melawan wakil Indonesia, Arlia Nabila Tessa Munggaran, Agnia Sri Rahayu. Pertandingan Arlia Agnia ini merupakan match ke-6 di court 3, dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0.
ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Hee Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica dari Singapura, akan melawan wakil India, Lokesh Viswanathan, Anusha Chandramati Subramani. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Jerman, John Sralvi Jansen, Tuk Puong Nguyen. Pertandingan Adnan Nita merupakan match kedua di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Reddy B. Sumet, Reddy Siki dari India, akan melawan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Christine Bus. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Dhruv Kapila, Tanisa Krasto dari India, akan melawan wakil Indonesia, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardhani. Pertandingan Marwan Jessica merupakan match pertama di Court 2, dan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.